Assalamualaikum warahmatullahi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati lagi dikasihi sahibul fadilah, pengurusi masjid, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seluruh barisan para asatidah, para huffaz, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadratillahi subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam yang barakah ini, dapat sama-sama kita hadir dalam rumah Allah yang mulia, dapat sama-sama kita mengerjakan amal ibadah, dan juga dapat sama-sama kita bertalaqqi daripada kitab ulama. Mudah-mudahan bacaan kitab pada malam ini khususnya memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kitab yang anda akan baca pada malam ini, insya-Allah sekiranya sempat masa, anda akan baca dua buah kitab. Kitab yang pertama iaitulah kitab Tajul Urus. Kitab ini membahas ilmu tasawuf. Kemudian kitab Tajul Urus ini mukaddimahnya anda baca sedikit sahaja oleh kerana masa yang sangat pendek. Kita masuk dalam fasal yang pertama, iaitulah faslun fit taubati. Sekiranya sempat masa, kita akan baca satu buah kitab lagi, iaitulah kitab Ahkamul Udhiyati ala Madahabil Arba'ah, yakni hukum-hukum mengerjakan ibadat kurban. Di dalam kitab itu menyebut di atas empat madhab. InsyaAllah sekiranya sempat masa, anda akan bahas satu madhab sahaja, iaitulah daripada madhab Asy-Syafi'iyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, هذا كتاب تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. Inilah satu kitab, namanya, nama kitab ini Tajul Arus. Jadi kitab yang kita menuntut, yang kita mudzakarah pada malam ini, iaitulah namanya kitab Tajul Arus. Setengah tuan guru baca semasa anda belajar dengan Baba Mak, beliau baca dengan Tajul Urus. Tetapi setengah daripada tuan guru baca dengan Tajul Urus. Itu dua wajah bacaan yang meliputi bagi membersih sekalian nafsu. Jadi pembahasan di dalam kitab ini iaitulah merakumi, membahas
daripada pembahasan ilmu tasawuf ni. Sebahagian daripadanya iaitulah untuk membersih daripada nafsu kita yang sudah maklum bagi kita, kita mempunyai nafsu. Sebahagian daripadanya iaitulah nafsu al-ammarah bisu', yakni nafsu yang jahat, yang sentiasa mengajak seorang hamba Allah, yang sentiasa membawa seorang hamba Allah, mengheret seorang hamba Allah mengerjakan perbuatan kemaksiatan. Itu nafsu al-ammarah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyebut di dalam kitabnya Hikam yang sudah maklum bagi kita. Kitab Hikam ini banyak syarahnya. Di antaranya syarah yang ditulis, yang disyarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata, asal yakni punca humbi bagi seorang hamba Allah mengerjakan kemaksiatan, asalnya iaitulah redha dengan nafsunya. Apa maksud redha dengan nafsu? Dengan maksud mengikut kehendak nafsu al-amarah bisu', mengikut kemahuannya nafsu al-amarah bisu', seorang hamba Allah itu akan jatuh mengerjakan kemaksiatan. Itu puncanya. Jadi asal seorang hamba itu mengerjakan perkara mungkar, mengerjakan perkara-perkara fahsyat, iaitulah redha dengan nafsunya, ikut akan kehendaknya nafsu. Apabila seorang itu redha dengan nafsu al-amarah, maka akan jatuh mengerjakan kemaksiatan. Maka disuruh kita mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawani. Jangan sekali-kali kita ikut akan kehendaknya. Kemudian sebaliknya, punca bagi seorang hamba Allah mengerjakan ketaatan, boleh mengerjakan solat, boleh menuntuti ilmu, boleh mengajar dan sebagainya, puncanya iaitulah tiada redha dengan nafsunya. Itu asalnya. Apa maksud tiada redha dengan nafsu? Yakni tiada ikut akan kemahuannya nafsu al-amarah bisu', seorang hamba itu boleh mengerjakan ketaatan, boleh mengerjakan salat, boleh berjamaah dan sebagainya. Sebab itulah disuruh kita lawan sungguh-sungguh, jangan kita ikut kehendaknya sama sekali. Oleh kerana nafsu al-amarah itu membawa diri kita mengerjakan kemaksiatan, akhirnya jatuh dalam kebinasaan, akhirnya jatuh dalam kerugian. Nah, jangan sekali-kali kita mengikut akan kehendaknya. Itu. Jadi di sini menunjuk bahawasanya kitab Tajul Urus lagi akan datang membahas isi kandungan kitab ini, membahas ilmu tasawuf ni. تأليف الشيخ الإمام الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة. Karanya Syekh Imam yang menghimpunkan antara dua ilmu, syariat dan hakikat. Tajuddin Abdul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, yaitu Syekh yang mengarang kitab ini, Tajuddin Abdul Abbas Ahmad namanya. Nama Syekh ini iaitulah Ahmad ni. Anak Syekh Athaillah bangsa negeri Sakandar, Sakandariah, iaitulah di Mesir. Jadi kitab ini asalnya kita Arab. Asalnya kita Arab ni. Iaitulah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian diterjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu
di dalam tulisan Jawi Turas, iaitulah yang menterjemah Syekh Osman bin Haji Syihabuddin Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab ini iaitulah kitab kuning, kitab lama, kitab Turas ni. Kemudian ada catatannya sedikit. Nama beliau iaitulah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ibni Husain ibni At-Ta'illah As-Sakandari. Jadi nama beliau iaitulah Ahmad bin Muhammad ni. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah di Kahirah di Mesir. Jadi sudah ratusan tahun kitab yang kita menuntut pada malam ini. Jadi kitab kita ini sudah lama. Walaupun sudah ratusan tahun, masih lagi ada orang yang menuntut, masih lagi ada orang yang mudakarah, yang mengajar dan sebagainya, menunjuk bahawasanya kitab ini iaitulah sangat barakah ni. Kemudian Syekh Ibnu At-Ta'illah As-Sakandari ini, beliau mahir pada segala lapisan ilmu. Dengan maksud al-allamah bersangatan alim, segala lapisan ilmu beliau mahir. Lapisan ilmu bukannya sedikit. Setiap ilmu yang kita pelajari, contoh ilmu alat ifna asyara ilman, 12 ilmu, ilmu nahu, ilmu saraf, wahakada. Ilmu fardu'in yang wajib di atas setiap mukallaf menuntuti, iaitulah ilmu usuluddin, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Setiap ilmu itu ada yang mendalami. Dengan makna pembahasannya, iaitulah yang sukar, sehingga tiada wajib di atas orang awam belajar di atas jalan fardu ain, hanya wajib di atas jalan fardu kifayah. Jadi Syekh Ibnu At-Ta'illah As-Sakandari, beliau bersangatan alim, mahir pada segala lapisan ilmu. Tuan-tuan sekalian, kemudian ini sebagai kitab turas untuk kita memahami maksud dan juga huraian di dalam kitab-kitab turas, mestilah dengan berguru. Itu tak dapat tiada. Lebih-lebih lagi kitab yang dikarang oleh ulama sufi. Kitab Penawar Bagi Hati, kitab Munyatul Musalli, kitab Mismahul Munir, Aqidatun Najin. Keseluruhan kitab itu untuk memahami maksud huraiannya, mestilah dengan berguru. Itu tak dapat tiada. Contoh kitab Penawar Bagi Hati sebagai tangga dalam pengajian ilmu tasawuf. Kitab itu yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala. Walaupun kitab itu sekarang ini masih ada, yakni sudah ada di dalam tulisan Rumi, tetapi untuk memahami maksudnya, mestilah dengan berguru. Itu kalau kita tanpa guru, tiba-tiba kita mengajar kitab Penawar Bagi Hati matalan ni, tanpa kita menuntut dengan berguru, confirm mesti ada tempat huraian yang salah. Contohnya mata yang tajam. Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri menyebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, salah satu kalamnya iaitulah Allah mengetahui mata yang tajam. Apa maksud mata yang tajam? Untuk mengetahui huraian tersebut, tak dapat tiada mesti dengan kita berguru. Barulah huraian yang kita memahami tafsir huraian itu dengan sebenar, yakni seperti
yang dimaksud oleh musannif, yakni oleh pengarang ini. Mata yang tajam dalam kitab tersebut yang dihurai oleh Tuan Guru Adam masa belajar di Fatani, iaitulah mata yang melihat kepada maksiat. Tengok kepada maksiat masa orang tiada melihat kepadanya. Contoh, kita duduk satu kelompok, duduk sembang lah. Kemudian lalulah seorang wanita matalan, lalu seorang wanita, seorang lelaki tadi yang mempunyai mata yang tajam, dia tengok kawan-kawannya, lihat kepadanya, dia tiada tengok kepada wanita tadi. Dia tengok bawah sahaja. Kononnya warak ni, apabila kawan-kawannya tiada melihat kepadanya, terus dia tengok kepada maksiat itu. Terus dia tengok kepada wanita itu. Itu maksud mata yang tajam. Walaupun kawannya tiada mengetahui, kawannya tiada melihat kepadanya, Allah tetap melihat kepadanya. Allah tetap mengetahui. Itu maksud mata yang tajam. Jadi maksudnya untuk memahami daripada kitab-kitab ulama itu, mestilah dengan kita berguru. Itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fit taubati. Ini satu fasal, satu fasal iaitulah satu bab. Kita belajar dalam kitab ulama, satu daripada ibarah kitab, apabila kita jumpa kalimah faslun dengan maksud satu bab yang berasingan daripada bab yang dahulu, itu maksud daripada kalimah faslun ni. Satu bab yang berasingan daripada bab yang sudah lepas, itu bab yang sudah lepas habis pembahasannya, nak masuk dalam bab yang baru pula, pengarang membawa datang kalimah faslun ni. Contohnya bab yang dahulu mukadimahnya sudah habis, nak masuk dalam bab taubat ni, musannif yakni pengarang membawa datang kalimah faslun. Jadi makna faslun satu bab yang berasingan daripada bab yang sudah lepas, jadi nak masuk dalam bab yang baru itu. Pada menyatakan taubat, jadi fasal yang pertama ini iaitulah menerangkan, menyatakan masalah taubat. Ada catatannya sedikit, dobitnya sedikit. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai kitab ini dengan membicarakan masalah taubat. Sebab apa? Sebab apa Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai kitab beliau, kitab Tajul Urus ini, dimulai dengan masalah taubat? Sebab apa ni? Iaitulah kerana taubat itu adalah merupakan pokoknya aman, merupakan humbinya aman. Pokoknya aman iaitulah bertaubat ni. Sebab itulah yang disebut oleh sebahagian daripada ulama tasawuf, daripada catatan, taubat itu kunci bagi amal ibadat sekaliannya. Kunci amal ibadat sekalian iaitulah taubat. Dan juga sebab itulah ulama tasawuf berkata, taubat ini sebagai langkah yang pertama untuk mendapatkan makam-makam yang lain, daripada makam kasih kepada Allah, makam malu pada Allah, makam rindu pada Allah. Mesti dia kena langkah yang pertama, mesti dia kena taubat. Orang yang tidak bertaubat tidak akan dapat makam darajah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai langkah yang pertamanya, iaitulah mesti kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai humbi daripada amal syariat.
pokok daripada segala amal syariat, iaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hei sekalian hamba Allah. Sekalian hamba Allah, iaitulah semua. Sebab apa kata semua? Sebab kita semua ini tiada lepas daripada mengerjakan perkara dosa. Sehebat mana pangkat ketinggian yang kita ada, keilmuan yang kita ada, tetap tiada lepas daripada mengerjakan perkara dosa. Sebab itulah kata sekalian. Sekalian hamba Allah, yakni hamba-hamba yang mukallaf ni. Jadi kita semua dalam masjid ni mukallaf semuanya. Apabila sampai umur kita mukallaf, ditaklifkan hukum syarak di atas kita. Hukum lima. Ha? Hukum taklifiyah. Iaitulah semua gerak-geri kita, diam kita, tiada lepas daripada lima hukum. Tak boleh nak lepas daripada lima hukum taklifiyah. Sama ada wajib, haram, makruh, sunat, mubah. Semua pekerjaan kita apabila sampai umur mukallaf ni. Sekalian hamba Allah, iaitulah hamba-hamba yang mukallaf. Sekalian hamba Allah, dengan maksudnya sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada tua ataupun muda, sekalian hamba Allah ni. Tuntut olehmu akan taubat. Tuntut daripada Allah. Disuruh kita tuntut akan taubat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya tuntut olehmu akan penerimaan taubat kamu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita tuntut akan penerimaan taubat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tuntut akan penerimaan taubat kita daripada Allah, mestilah dengan mencukupi segala syaratnya taubat itu. Mestilah dengan mendahului segala syarat-syaratnya taubat, barulah taubat itu dihukumkan sah. Sekiranya tiada mendahului segala syarat-syarat taubat itu, maka taubat kita tiada akan diterima. Contohnya, masalah kita nak memohon tauliah daripada satu negeri. Jaizlah masalah. Kemudian majlis agama tersebut senaraikan syarat-syaratnya. Senaraikan semua syarat-syaratnya. Sekiranya kita mencukupi, mendahului segala syaratnya itu, barulah diterima. Sekiranya tiada mendahului segala syarat-syaratnya itu, walaupun banyak kali kita memohon, tiada akan diterima. Begitu juga taubat kita, supaya diterima oleh Allah, mestilah dengan kita bertaubat, mendahului, mencukupi, melaksanakan segala syarat-syarat taubat itu. Jadi yang disebut di dalam kitab Dalilul Falihin daripada masalah bab syarat taubat, babut taubah, babut taubati ay babu fi bayanit taubah. Qala al-ulama'u, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Bermula taubat itu wajibatun, hukumnya adalah wajib, min kulli dhanbin, daripada setiap dosa. Syarahnya berkata, la farqa, ketiadaan farq, yakni sama ada dosa itu dosa besar, sama ada dosa itu dosa kecil, dosa itu dosa yang zahir, dosa itu dosa yang batin, wajib keseluruhannya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebahagian daripada perkara yang wajib. Sekiranya kita
mengerjakan perkara dosa, tiada bertaubat kepada Allah, tiada gugur kewajipan, tiada gugur kefarduan. Perkara-perkara yang wajib itu supaya gugur mestilah melaksanakan, dan juga perkara yang wajib itu disuruh kita mengerjakan dengan sah. Contoh sembahyang kita, sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu itu, sembahyang itu supaya sah mestilah cukup syarat, cukup rukun. Sekiranya tiada mencukupi syarat, tiada mencukupi rukun, sembahyang itu tiada akan sah. Apa maksud sah? Iaitulah menggugur akan kewajipan, menggugur akan kefarduan. Sekiranya kita bertaubat kepada Allah, tiada cukup syaratnya, taubat itu tiada sah. Apa maksud tiada sah? Tiada menggugur akan kewajipan. Tiada menggugur akan kefarduan. Mestilah kita bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat-syaratnya taubat. Barulah taubat itu dihukumkan sah. Itu. Jadi taubat ini ada syaratnya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Maka jika adalah maksiat di antara hamba dan di antara Allah ni, la tata'allaqu, yang tidak bergantunglah ia maksiat itu bihaqqi adamiyyin, dengan hak anak Adam. Maksudnya maksiat yang kita lakukan hanya berhubung dengan Allah semata, tiada berhubung dengan hak anak Adam, hanya berhubung dengan Allah semata. Contohnya tinggal solat dengan sengaja itu, maksiat yang kita lakukan itu berhubung dengan Allah. Falaha, maka baginya, bagi taubat itu salah satu syurutin, iaitulah tiga syarat. Apabila maksiat yang kita lakukan berhubung dengan Allah semata, tiada berhubung dengan hak anak Adam, mestilah tiga syarat kita mencukupi. Mestilah kita bertaubat itu dengan cukup tiga syarat ini. Ahaduham, syarat yang pertama, an yukli'a anil maksiyati, bahwa dicabut daripada mengerjakan maksiat. Asal makna yukli'a iaitulah dicabut. An yukli'a, bahwa dicabut, yakni berhenti, anil maksiyati, daripada melakukan perbuatan maksiat. Jadi seorang yang asyik itu mestilah berhenti daripada mengerjakan perbuatan kemaksiatan. Itu syarat yang pertama. Sekiranya tiada berhenti, taubatnya tiada mencukupi syaratnya. Itu contoh yang disebut di dalam kitab yang lain. Beberapa golongan yang istighfar kepada Allah hanya sekadar istighfar sahaja, Allah tiada terima istighfarnya. Allah tiada pandang istighfarnya. Salah satunya iaitulah seorang yang berzina. Seorang itu berzina, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selepas berzina dia istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tetapi seorang itu masih ada hubungan dengan wanita tadi. Jadi masih ada hubungan itu, itu belum berhenti. Walaupun dia istighfar 100 kali setiap hari, Allah tiada terima istighfarnya. Dengan makna taubatnya itu tiada diterima oleh Allah. Sebab apa? Tiada berhenti. Orang yang berhenti itu jangan ada hubungan langsung. Itu. Ini masih ada hubungan lagi dengan wanita tersebut, dengan maksud belum berhenti. Jadi mesti jangan ada hubungan, kemudian mesti sungguh-sungguh kita berhenti.
di atas maksiat yang kita lakukan itu. Itu syarat yang pertama. Wathani, dan yang kedua, an yandama ala fi'liha, bahwa menyesal di atas mengerjakannya maksiat. Menyesal di sini iaitulah menyesal dengan hati. Jadi syarat yang kedua ini, seorang yang asing, seorang yang mengerjakan perbuatan maksiat, beliau bertaubat kepada Allah, mestilah kena menyesal. Menyesal dengan hatinya. Menyesal di atas mengerjakan perbuatan maksiat. Kemudian sekadar mana kita nak rasa menyesal? Setakat mana kita nak rasa menyesal di atas perbuatan maksiat yang kita lakukan? Disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab ini juga, tetapi pembahasan yang lagi akan datang. Iaitulah dibanding sekadar seorang yang hilang anak yang dikasihnya. Kita ada anak, anak yang paling kita kasih, tiba-tiba anak itu hilang. Bagaimana rasa menyesal kita? Sungguh-sungguh menyesal. Pasti hati kita akan sangat sedih. Jadi sekiranya kita menyesal sedemikian di atas maksiat yang kita lakukan, ada harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah sungguh-sungguh rasa menyesal di atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Sebab itulah pembahasan yang lagi akan datang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang yang mengerjakan maksiat, amalan yang paling bagus baginya pada ketika itu bertaubat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling bagus bagi orang yang mengerjakan perbuatan maksiat ni. Dibanding dengan amalan-amalan yang lain, amalan yang paling baik baginya pada ketika itu iaitulah merasai dalam hatinya, iaitulah menghinakan diri dengan makna rasa hina di atas maksiat yang dia lakukan, rasa menyesal, sedih hatinya di atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Itu syarat yang kedua. Wasalithu, dan syarat yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, bahwa cita-cita hati bahwa tidak akan kembali ilaiha kepadanya maksiat abadan selama-lamanya. Azam dalam hati sungguh-sungguh takkan balik dah kepada maksiat itu abadan selama-lamanya. Ini tiga syarat. Kemudian bagaimana sekiranya dia sudah bertaubat kepada Allah kemudian jatuh pula dalam maksiat? Disebut dalam kitab yang lain, walaupun 70 kali dia bertaubat kepada Allah dengan mencukupi syaratnya, Allah akan terima taubatnya. Asalkan yang paling penting iaitulah taubatnya dengan cukup segala syarat-syaratnya taubat itu. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, maka jika diluput salah satu daripada tiga syarat tersebut, lam tasihha, nescaya tiada sah taubatuhu, taubat seseorang itu. Kalau taubatnya itu tiada cukup syaratnya ataupun luput salah satu daripada tiga syarat tersebut, tiada cukup tiga syarat itu, taubatnya tiada sah. Apabila tiada sah, memang tiada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu syarat supaya diterima iaitulah mestilah sah. Itu. Wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syartuha arba'atun, dan jika adalah maksiat yang bergantunglah ia maksiat itu bi adamiyyin, dengan hak anak Adam. Contohnya mencuri. Itu. Contohnya mengupat, menghina. Memfitnah, itu maksiat
yang berhubung dengan manusia. Nah, musim buah durian ni. Nah, curi buah durian orang. Nah. Kat belah Kedah tu ana adalah sikit pokok durian orang tua orang. Buah banyak tengok dulu. Tapi musim masak ni kita tengok bawah tak ada. Atas kau dah habis. Nah. Itu maksiat yang berhubung dengan hak anak Adam. Mencuri. Fasyartuha, maka syaratnya syarat taubat itu arba'atun, iaitulah empat syarat. Jadi tambah lagi satu syarat. Tiga syarat ini, tiga syarat tadi itu mesti dilaksanakan, tambah lagi satu menjadi empat syarat. Contohnya mencuri, mestilah hantar barang yang dia mencuri. Sekiranya sudah habis, contohnya makan itu habis, curi makanan habis, kemudian mestilah ganti dengan gantiannya. Itu. Ataupun minta bara'ah, minta kelepasan, minta keampunan daripada ampunyanya. Kalau sekiranya orang itu sudah mati, ada cara-caranya yang disuruh di dalam kitab ini. InsyaAllah sekiranya sempat masuk, kita akan masuk dalam pembahasannya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Hei sekalian hamba Allah, tuntut olehmu akan taubat daripada Allah pada tiap-tiap waktu dan ketika dan masa. Setiap waktu, setiap ketika, setiap masa disuruh kita tuntut akan penerimaan taubat kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita disuruh untuk selalu minta taubat, yakni minta keampunan kepada Allah, baik siang, baik pagi, baik malam maupun petang, sentiasa. Daripada pagi sampai malam, daripada malam sampai pagi, disuruh kita tuntut akan penerimaan taubat kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya menyuruh ia Allah akan taubat. Allah suruh kita, Allah perintah kita bertaubat kepadanya. Seperti firman-Nya, firman Allah kepada engkau, kepada engkau yakni ayuhai hamba-hamba Allah ni. Di dalam Quran Allah berfirman, di dalam Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, Allahu a'lam. Allah jualah yang mengetahui. Dan taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian, yakni semua kamu, hei sekalian mukmin, mudah-mudahan kamu dapat untung kamu pada hari kemudian, hari akhirat besok. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat untung dengan taubat itu. Kalimat mudah-mudahan, terjemah daripada kalimah la'alla, apabila datangnya daripada Allah dengan maknanya pasti, dengan maksudnya pasti. Maknanya apabila kamu bertaubat kepada Allah, pasti kamu menjadi orang yang beruntung di dalam hari kemudian. Jadi hendaklah kita sentiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawasanya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih ia Allah, cinta ia Allah akan hamba yang banyak taubat. Hamba yang sentiasa bertaubat daripada dosa-dosanya itu Allah kasih kepadanya, Allah cinta kepadanya. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, At-Taibu Habibullah, orang yang taubat itu adalah kekasihnya Allah. Itu adalah orang itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan kasih ia Allah akan hambanya Allah yang bersuci mereka itu. Hamba yang bersuci itu Allah kasih kepadanya. Di sini ada dua huraian tafsir.
iaitulah seorang hamba yang bersuci daripadanya darbah, yang bersuci daripada junub, Allah kasih kepadanya. Yang kedua, iaitulah seorang hamba yang bersuci daripada dosa-dosanya dengan bahwasanya beliau bertaubat kepada Allah. Orang itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Adzan. Fadhal. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah." Tuan-tuan, tuan-tuan ada kitab ni, dalam kitab dia tulis inni alif nun ya mutakallim ni. Tetapi yang sahih yang anda belajar kemudian yang dibetul oleh guru la ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya innahu ni. Jadi kitab ni jatuh cetak. Kemudian sebagai pengetahuan kita, apabila setiap kitab ulama yang jatuh cetak, jangan kita terus potong ni. Jangan kita terus potong. Itu apa panggil setengah daripada kelakuan jahat adat dengan kitab ulama ni. Apabila kita jahat adab dengan kitab ulama, tiada mempunyai adab dengan kitab ulama ni, maka ilmu yang kita belajar haram bagi kita barakah. Kehasilan daripada buahnya ilmu Allah tiada memberi ni, hanya mendapat pengetahuan maklumat tetapi tiada kuasa untuk melaksanakan ni, hanya dapat mengetahui sahaja itu. Jadi hendaklah kita jaga adab-adabnya. Di antara adabnya, apabila kita jumpa, apabila kitab tu jatuh cetaknya, dibetul oleh guru, kita buat kurungan, kemudian kita tulis di tepi kitab, mudah-mudahnya betul, ataupun dengan kalimah Arab, la ala sawab, hakada hakada begian-begian. Itu apa panggil beradab dengan kitab para ulama. Hadis bahawasanya, sanya yakni sesungguhnya ditutup atas hatiku, yakni dengan nur, dengan cahaya. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup, dilingkungi, diliputi, dipenuhi, diselubung, dikelubung dengan nur, ditutup dengan cahaya sehingga tidak ada kesalahan walaupun sedikit dikerjakan oleh dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu sangat bersih ni, dilingkungi dengan nur, dengan cahaya, cahaya mengenal Allah, cahaya kasih akan Allah, wahakadah itu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya astaghfirullah. Di sini kalau kita mengaji ilmu nahu, astaghfirullah, astaghfiru fa'il pa'in, Allah jadi maf'ulun bih ni. Jadi astaghfiru tu orang baca dengan fa'il mudhari'. Aku minta ampun akan Allah fil yaumi, di dalam sehari, 70 marrah, 70 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu dilingkungi dengan nur, ditutup dengan cahaya, minta ampun akan Allah di dalam setiap hari 70 kali. Tuan-tuan sekalian, 70 kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta keampunan, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Dan juga di sini nak mengajar kepada kita umat, walaupun banyak amal kebajikan yang kita lakukan, tetap kita tiada lepas daripada perkara dosa ni. Tetap wajib disuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa kita ni amaliah kebajikan begitu banyak kita lakukan, tiada perlu bertaubat kepada Allah, tidak ni.
Sebahagian orang bertaubat daripada kufur. Sebahagian orang bertaubat daripada dosa besar. Bertaubat daripada dosa kecil. Sebahagian orang bertaubat daripada dosa zahir, dosa batin. Sebahagian orang bertaubat daripada perkara yang dibenci oleh Allah. Sebahagian orang bertaubat daripada perkara-perkara yang tiada bagus, perkara khilaful aula. Dengan maksudnya, dalam tingkatan apapun mesti perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketahui olehmu, apabila adalah ditutup hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nur dan minta ampun ia Nabi kepada Allah taala 70 kali dan maha suci ia Nabi daripada dosa, maka betapa pula hal hamba yang ditutup hatinya, hati hamba dengan gelap, dengan zulmah. Hati kita ni, tuan-tuan sekalian, hati kita ini tiada ditutup dengan nur, tiada dilingkungi dengan cahaya. Bahkan hati kita dilingkungi dengan gelap, ditutup dengan kegelapan, dengan zulmah, sebab memperbuat ia hamba akan maksiat dan dosa. Dengan sebab maksiat yang kita lakukan, dengan sebab dosa yang kita kerjakan, hati kita itu tiada dilingkungi dengan nur, bahkan dilingkungi dengan kegelapan, dilingkungi dengan zulmah. Maka wajib atasnya, atas hamba itu, bersegera taubat. Maksudnya di sini, taubat itu hukumnya adalah wajib, dan menyegerakan taubat itu pun hukumnya adalah wajib juga. Segera kepada taubat itu hukumnya wajib. Itu. Kita menundakan taubat kita itu hukumnya adalah haram. Contoh masalah, kita mengerjakan satu dosa, mengerjakan satu maksiat, kemudian kita menundakan taubat kita kepada Allah dengan makna jatuh dalam dua kali dosa. Dengan maksud kita mengerjakan dua kali dosa. Sebab apa? Taubat itu adalah wajib, segera itu pun adalah wajib. Jadi hendaklah kita banyak kita bertaubat kepada Allah, kemudian hendaklah kita segera kepada taubat. Itu maknanya. Syahdan, maka jika menghendaki engkau akan taubat, bila kita ni hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak bertaubat kepada Allah di atas maksiat yang kita lakukan, maka sayugianya bagi engkau, sepatutnya bagi engkau yang hendak bertaubat itu, bahawa tiada sunyi daripada tafakur, berfikir sepanjang masa umur engkau. Fikirkan pada suatu yang engkau perbuat di dalam hari engkau itu, yakni hari yang engkau hidup padanya itu. Sekiranya kita ni tak biasa bertaubat kepada Allah, tiada pernah bertaubat kepada Allah, jadi yang disuruh kita menghitung, yang disuruh kita berfikir, iaitulah sepanjang masa umur kita, yakni mulai daripada baligh. Contoh sekarang kita umur 60 dah, sudah mari masjid, sudah mengerjakan ibadat sembahyang dan sebagainya, tetapi mulai daripada baligh, dahulu kita tiada mengerjakan amal kebajikan, hanya yang kita lakukan amal kemaksiatan. Disuruh kita menghitung, iaitulah mulai daripada baligh. Jangan mulai daripada umur 40 ni. Sebab kita ni tiada biasa bertaubat kepada Allah, jadi kita mulai menghitungnya, iaitulah daripada baligh. Contohnya kita baligh umur 15 tahun, mulai daripada 15 tahun ni. Kita ingat balik, menghitungkan segala pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian panjang lagi huraian, anak akan buat khulasah sedikit.
Sebagai khulasahnya, huraian yang lagi akan datang. Disuruh kita menghitung. Sekiranya setiap hari kita muhasabah diri, setiap hari kita menghitung, jadi yang kita nak menghitung itu tiada menjadi panjang. Sebab apa setiap hari kita menghitung? Sekiranya tiada pernah kita menghitung, disuruh menghitung mulai daripada baligh sepanjang masa umur hidup engkau ni. Kemudian kita menghitung. Contohnya kita menghitung di waktu pagi, menghitung yang semalam. Kemudian yang di waktu pagi ini sampai malam kita menghitung di waktu malam. Contoh selepas insya kita menghitung, iaitulah pekerjaan kita, kelakuan kita, percakapan kita, kelakuan kita, semuanya yang kita lakukan di waktu pagi itu. Sekiranya kita dapat pekerjaan itu, iaitulah kebajikan. Kita menghitung di waktu malam, pagi tadi aku ada sembahyang duha, aku ada bersedekah, ada belajar, ada membaca Quran, ada mengajar, ada belajar dan sebagainya. Itu, itu amal kebajikan. Hendaklah syukur engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan kita muhasabah sahaja, jangan kita menghitung sahaja. Mestilah selepas menghitung itu dihukumkan. Sekiranya kebajikan, sekiranya ketaatan, kebaikan daripada hitungan kita itu, iaitulah dihukum dengan bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak bersyukur? Sebagai huraiannya, ini sebagai khulasah, yakni kesimpulan, iaitulah merasai dalam hati kita. Merasai dalam hati, diberi oleh Allah kepada kita taufik. Allah memberi kepada kita hidayah sehingga boleh mengerjakan kebajikan tersebut. Allah memberi kepada kita hidayah taufik sehingga boleh sembahyang sunat duha matalan. Apabila kita bersyukur sedemikian, nikmat yang diberi oleh Allah itu tiada akan lepas daripada kita. Tiada akan lepas daripada kita. Iaitulah akan diikat oleh Allah. Asyukru kaidun ni'mah. Syukur itu adalah pengikatnya nikmat. Jadi kita ikat akan nikmat yang diberi oleh Allah itu dengan kita bersyukur. Iaitulah merasai dalam hati, Allah memberi hidayah kepada kita, Allah memberi taufik kepada kita sehingga boleh mengerjakan sembahyang, sehingga boleh membaca Quran. Besok hari kita boleh lagi sembahyang sunat duha. Itu cara kita mengikat akan nikmat kebajikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu syukur di atas nikmat pemberian aku, la azidannakum, nescaya ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekiranya perhitungan kita itu, iaitulah selepas kita menghisab, kemudian hitungan kita itu amal kejahatan. Kita menghitung di waktu malam matalan. Pukul 11 pagi, 11 tengah hari kita ada mencuri matalan. Pukul 12 kita ada memfitnah orang. Itu amal kejahatan. Kemudian hendaklah kita merasakan kehinaan diri engkau. Merasakan kerugiannya diri oleh kerana kita mengerjakan kemaksiatan, oleh kerana kita menyalahguna nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar engkau akan Allah, bertaubat engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya disuruh kita menghisab diri kita. Sekiranya amal kebajikan yang kita dapat, yang kita lakukan, hendaklah syukur engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kejahatan yang kita lakukan, hendaklah segera kepada taubat. Merasakan dalam hati kita hinanya aku, merasakan kerugian diri, iaitulah ruginya aku. Oleh kerananya apa? Oleh kerana aku salah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mengerjakan perbuatan kemaksiatan itu. Ha, kemudian hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Tetapi huraian dalam kitab ini anak tak sempat nak baca ke habis, itu sebagai khulasah lah, sebagai kesimpulan daripada masalah yang lagi akan datang. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kitab yang kedua iaitulah kitab Ahkamul Uhdiyah ala Madhahabil Arba'ah. Ha, jadi tak sempat masa untuk anak-anak baca. Jadi insyaAllah sekiranya diizinkan masa di waktu lain kali, kita akan baca kitab Ahkamul Uhdiyah ala Madhahabil Arba'ah. Ha, sekiranya sempat masalah sebelum daripada raya haji ni. Ha, jadi kita mengerjakan ibadat kurban ni sebagai pertama syarat supaya amal ibadat kita itu diterima oleh Allah, iaitulah ilmu. Sebagai umumnya semua amal syariat kita ni, taubat kita supaya diterima oleh Allah, takwa kita supaya diterima oleh Allah, istiqamah kita supaya diterima oleh Allah, salat kita supaya diterima oleh Allah, keseluruhan amal ibarat syariat supaya diterima oleh Allah, syarat yang pertama iaitulah ilmu. Sebab itulah disuruh kita menuntuti ilmu. Sekiranya amal ibarat itu fardu, maka menuntuti ilmu itu adalah fardu. Sekiranya amal itu sunat, menuntuti ilmu itu hukumnya adalah sunat. Jadi kita lihat kepada amal yang kita nak lakukan ni. Sebab apa? Disebut dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang bekerja, yakni beramal, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhum, amal mereka itu, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ditafsir oleh ulama dengan makna la tasihhu, tiada sah. Ni. Jadi pastikan khususnya ibadat kurban yang kita nak laksanakan ini, walaupun sudah kita mengetahui kemungkinan lama masanya, kadang-kadang kita terlupa sedikit sebanyak, hendaklah kita mengulang kaji ataupun mudakarah semula, sebab supaya amal ibadat itu, supaya kurban yang kita laksanakan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, supaya Allah memberi ganjaran pahala di atas amal ibadat kurban yang kita laksanakan itu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah supaya segala daripada amal ibadat yang kita kerjakan dan juga pengajian pada malam ini, iaitulah mendapat manfaat dan juga mendapat pengetahuan yang barakah. Semoga kita boleh beramal dengan amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai makluman sedikit, tuan-tuan sekalian, ini sebagai makluman sahaja, bukan jual dalam masjid ni. Ana ada buat jualan sikit lah di luar sana, produk ana sendiri ni, Jelmania, Rukiah dan sebagainya, ana ada bawa sikit. Ha. Kemudian tabung yang ana bawa tu, pak tabung untuk pembinaan madrasah Kutubuturat yang sedang dibina sekarang di Permatang Sungai Dua ni. Iaitulah di Kepala Batah, ha, di Sungai Dua. Ha. Jadi ana buka pondok di sana selepas daripada ana terima tanah wakaf daripada seorang makcik, Allah yarham, sudah meninggal dunia pada Ramadan yang lepas ni. Beliau wakaf tanah kepada anak, kemudian tanah tu tanah bendang, sekarang ni tambung habis dah. Kemudian pondok pun sudah naik, madrasah tengah dibina ni. Jadi madrasah tengah dibina, anak terima tanah wakaf tu lebih kurang 8 bulan dah, baru lagi setahun tak sampai lagi dah. Jadi tanah yang kita boleh tambung, yang boleh kita boleh tambak tu habis dekat 100 ribu lebih ni. Alhamdulillah dengan sokongan daripada masyarakat, tiada ada mana-mana pihak yang panggil khususiah memberi sumbangan, hanya daripada masyarakat semuanya dapat kita tambung, dapat kita bina madrasah, sehingga sekarang ni kerja pembinaan madrasah di jalan seperti mana lancarlah. Jadi tuan-tuan sekalian, sekiranya tuan-tuan nak memberi sumbangan untuk madrasah, boleh tuan-tuan ambil flyers ataupun masuk dalam tabung yang anda sediakan. Kalau tuan-tuan nak lihat sendiri, iaitu dah di Permatang Sungai Dua, dalam qaryah Masjid Tuan Somad di Pulau Batah, Pulau Pinang ni. Jadi anaknya dulu sebelum daripada anak buka pondok, anak duduk di Selangor ni sepenuh masa. Jadi selepas kita buat pondok ni, iaitu lah kita buat 2 minggu di sini,
kemudian minggu yang ketiga, yang keempat, itulah anak balik di Kedah, balik di Pulau Pinang ni. Jadi yang pertama, kedua, kita berkhidmat di Selangor lah. Sebab dulu kita berkhidmat di sini, selepas daripada balik daripada Azhar, kita berkhidmat di ni, panggil di Selangor ni. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.